langsung melaju ke timur, Bapak. Matur nuwun, Pak. Apresiasi dan penghargaan. Limo adalah tempat pertapaan sebagai mahatapa sekaligus orang pertama yang membuka. Beginilah suasana perhelatan Festival Rontek Pacitan 2018. Event tahunan ini selalu menarik antusias masyarakat. Dilaksanakan selama 3 hari berturut-turut, setiap wilayah berusaha menampilkan performance terbaik mereka. Salah satu peserta Festival Rontek Pacitan 2018 yang menarik perhatian adalah Kecamatan Kebonagung. Meskipun tampil cukup larut malam, namun penonton masih membludak menunggu kreativitas dari Kebonagung. Kepala Desa Mantren Mangil mengatakan, konsep yang diusung dalam Festival Rontek 2018 merupakan representasi dari salah satu upacara adat Kebonagung, khususnya di Desa Mantren, yakni Tetaken Gunung Limo. Mudah-mudahan Kebonagung sebagai multi Gunung Limo, kemudian poin nomor satu Kebonagung pada Mantren ini. Konsepnya apa aja, Mbah, nih? Konsepnya Tetaken Gunung Limo. Sekretaris Camat Kebonagung Subhan berharap melalui Festival Rontek Pacitan, potensi sekaligus ikon dari masing-masing wilayah akan semakin dikenal. Tema Gunung Limo, mana cerita Tetaken ini kita angkat untuk mengangkat budaya yang ada di Kecamatan Gunung Limo, Desa Mantren. Properti yang menarik, kelihaian penari dan kekompakan, sekaligus musik yang selaras menjadi pemikat penonton. Melalui kegiatan Festival Rontek Pacitan, kemegahan Gunung Limo akan senantiasa terpatri di dalam hati masyarakat. Supri Rahmawati melaporkan.